Sorotan menarik lainnya, saudara, kesuksesan seorang pengusaha kerupuk amplang rumahan terbukti mampu membantu perekonomian keluarga. Dalam satu hari, ia bisa memproduksi 25 kg kerupuk amplang dengan menggunakan 12 kg bahan baku ikan tenggiri. Inilah kerupuk amplang yang berbahan dasar dari ikan tenggiri. Memiliki rasa yang khas serta renyah, kerupuk amplang selalu menjadi buruan saat bulan suci Ramadan tiba untuk dimakan saat berkumpul keluarga. Nurida, pengusaha amplang dari Kabupaten Kuburaya ini, sudah mulai memproduksi kerupuk amplang sejak 6 tahun lalu. Awalnya, ia berjualan keripik pisang. Akibat pandemi melanda, usaha keripik pisangnya pun lesu dan beralih membuat kerupuk amplang. Dalam sehari, Nurida yang dibantu dua karyawannya ini mampu memproduksi kurang lebih 25 kg kerupuk amplang dengan menggunakan 12 kg bahan baku ikan tenggiri. Untuk proses pembuatannya pun cukup sederhana, menggunakan tepung telur dan ikan tenggiri dengan beberapa paduan bumbu tambahan yang menjadi andalan Nurida yang membuat kerupuk amplang ini menjadi khas. Setelah adonan jadi dan dipotong-potong kecil, adonan ini pun digoreng selama kurang lebih 45 menit agar kerupuk amplang ini matang dengan sempurna. Ciri khas kaya itu dibanyakan ke telurnya, langsung renyahnya tuh enggak terlalu keras, supaya tuh bisa dikonsumsi anak-anak, orang tua yang ibaratnya tuh kan dia enggak bisa yang keras-keras itu, alhamdulillah orang tua suka karena lembut, renyah gitu, enggak keras. Nah, itu sih bedanya kadang tekstur. Iya. Iya. Padat tapi itu lembut gitu. Bahan baku terutama itu kan ikan, ikan asli, ikan tenggiri. Di tahun sebelumnya, Nurida mampu menjual kerupuk amplang ini sebanyak 800 kg dan tahun ini Nurida kebanjiran order hingga 1 ton pemesanan kerupuk amplang. Untuk 1 kilogramnya, Nurida menjual dengan harga Rp120.000. Untuk ukuran kantong kecil ini, Nurida menjual dengan harga Rp10.000. Penggemar amplangnya ini pun tak hanya di Kalimantan Barat saja. Di luar Pulau Kalimantan hingga negeri jiran pun amplangnya ini menjadi primadona. Bagi Anda yang suka ngemil bareng keluarga, kerupuk amplang ini cocok menjadi teman bersantai Anda. Bagus Suhanda, Lukman Hakim, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.